Arab Saudi membuat sebuah keputusan yang luar biasa untuk bergabung dengan aliansi Cina-Rusia. Padahal selama ini secara tradisional Arab Saudi bersekutu dengan Amerika Serikat. Kebijakan Arab Saudi bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin oleh Cina diputuskan dalam rapat kabinet. Penguatan hubungan Arab Saudi dengan dunia timur secara otomatis menjauhkan dirinya dari kepentingan Amerika Serikat. Hingga saat ini belum diketahui apakah keputusan itu masih ada kaitan dengan keputusan Washington membela Ukraina yang diserang oleh Rusia. Hanya sejumlah sumber menyebutkan bahwa dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz pada Selasa 28 Maret lalu, disepakati sebuah memorandum yang memberi Riyadh status mitra dengan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SOC. Dengan demikian, kedudukan Arab Saudi sama dengan Turki, Qatar, Mesir, dan musuh Amerika Serikat lainnya yakni Iran, yang lebih dahulu bergabung dengan SOC. SOC sendiri merupakan aliansi politik, keamanan, dan perdagangan. Sejumlah negara yang sudah bergabung dalam organisasi itu yang menjadi anggota penuh adalah China, Rusia, India, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Tajikistan.